Halo Genski, balik lagi on Selebtub TV yang kekinian, keren dan sukses 7 turunan. Sip lah gengs. Ketemu Mimom Deswita lengkap dengan Dedi Ferry Mariadinya nih gengs. Gak lengkap nih kalau gak nanyain yang kemarin sempat heboh tentang Siva dan Angga yang kembali bertemu di sebuah acara musik televisi. Nah, gimana nih komentarnya Mimom and Dedi? Yuk ah, check it out gengs. Mom, tahu dong kalau Siva dan Angga kemarin ada di dahsyat. Enggak tahu, enggak tahu. Dia udah dikasih tahu. Oh. Nah, melihat seperti besok ini. Lagi ada lagi gitu ya. Enggak tahu, yang itu belum tahu tadi. Nah, tahu. Berarti lo enggak tahu. Berarti Om Ferry tahu. Siva sama ya, Angga. Jangan dikasih tahu sama Oni. Apa yang kita tahu, dia enggak usah tahu. Hari ini BK ulang tahun. Iya, kok lo enggak nyelamatin BK kan ulang tahun. Enggak tahu, entar ke sana yuk. Minum setting ya. Ih. Jadi malam kita mau ke sana. Kemarin kita ke sana. Oh, tadi malam udah disurprise sama Elina sama Baby. Ya, Baby ulang tahun juga waktu ramai. Kan gak tahu. Memang sama, jadi gimana Angga dan Siva yang katanya balikan. Kata siapa? Alay. Gimana? Oh, ibu gosip. Konten dong kalian sebagai orang tua di Mermaid. Lu mau gosip dibikin sendiri. Emang iya kalau datang di acara berdua itu pasti balikan? Katanya. Oh. Kalau menurut aku sih kalau datang di acara berdua itu lebih kepada duit. Jadi dimanapun kalau diundang, selama juga schedule-nya selama pas. Promo. Iya, selama schedule-nya pas dan ada duitnya ya dateng, gak apa-apa. Tapi setuju gak sih mereka balikan menurut Mimom sama Dedi yang tahu banget kan dari sebelum jadian sama Mimom sama Dedi kan ya dari PDKT, dari sebelum PDKT sampai jadian apa ya? Kalau ada perubahan dari mereka berdua sih setuju-setu aja. Tapi kalau misalnya mereka masih mempertahankan ego masing-masing sih gak setuju. Misalnya kayak gimana sih ego yang kayak gitu? Ya ABG lah, lagi sekarang gini mas, ABG ditanyain pacaran, ngerti apa? Ngerti apa lah? Ya elah cinta-cintaan, 17 tahun cinta-cintaan, mau kemana ya, mau kawin? Udahlah, mendingan syuting dulu aja, temenan banyak, pacar juga banyakin. Iya bener. Cinta-cintaannya aja, bener. Banyak-banyakin, ya, pacaran juga yang bener, jangan yang aneh-aneh. Sekarang pokoknya segala sesuatu jangan dianggap serius lah gitu. Iya. Kalau misalnya Angga sama Siva pengen balikan itu adalah yang baik buat mereka berdua ya jalanin. Kalau enggak ya temenan juga jauh lebih baik kayaknya gitu. Kan pas kemarin udah enggak juga pas udah bubar kan masih temenan. Tetap juga. Masih baik. Masih kita main kok satu grup juga di WhatsApp sama kita enggak ada. Ibaratnya mah tidak ada perubahan yang signifikan lah dari perubahan dan enggak ada baper-baperan ya. Nah, ngomongin soal grup kan berarti kan masih bersama banget ya, masih dengan iya dong. Gitu kan. Sharing enggak mereka kalau misalkan? Masih sharing tapi enggak akan saya bicarakan. Mungkin curhat sama Dedi gimana Dedi? Curhat ya curhatnya. Curhat. Tapi apalagi mau diomongin enggak? Hah? Mau diomongin enggak? Berani berapa? Enggak. Berani berapa gila lo eksklusif. Dan Siva aja. Masih, bahkan kemarin tuh terakhir ketemu mereka dia tuh si Dedinya. Minggu Jumat kemarin kita libur syuting itu. Ketemu sama Siva. Dia ketemuan lah sama anak-anaknya. Kangen lah ada Siva, ada Elina, ada BK, ada Baby, berempat lah. Aku harusnya ikut, tapi karena abai di rumah lagi enggak sehat, ya udah bapaknya aja deh. Daripada ntar, karena bapaknya kan yang minta ketemu sama anak-anaknya. Pasti kita gitu orang tuanya yang minta ketemu sama anak-anaknya. Giliran anak-anaknya bisa, terus dia gak nongol. Ntar yang anak-anaknya pada ngegonggong ya kan. Pada ngamuk. Udah akhirnya dia pergi berempat ketemuan di PIM. Itu pun juga gak sengaja ya. Maksudnya gak janjian mau ketemu jam berapa. Pokoknya tiba-tiba ketemu di sana. Terus udah gitu janjian mau nonton. Tapi gak jadi karena bapaknya ditelepon sama saya. Anaknya sakit pulang. Ya masih kayak gitu. Terus mereka masih curhat apapun yang terjadi, masih ngadu gitu, masih bilang gitu. Curhatnya apa? Ya namanya curhat mah gak dikasih tahu ya. Curhat. Nah lo gimana tuh gengs? Namanya juga curhat ya, gak dikasih tahu lah. Anyway nih gengs, masih ada lanjutannya loh. Nah kira-kira apa nih yang paling bikin kalian gemes, penasaran dari jawaban Mimom Deswita dan Dedi? Isi di kolom komen dan tunggu video kece lainnya ya. Only on Selebtub TV. Bye-bye. Siva yang curhat atau Angga sih yang curhat? Kan biasanya anak perempuan lebih dekat sama bapaknya. Iya, ya lebih kalau heart to heart lebih ke...